kill. Yo, ada pergi dong, balik lagi bersama saya Agus Siregar tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas tips dan trik cara agar kill banyak pakai shotgun kayu ya cuy, pastinya ketika bermain solo versus squad. Gimana sih bang agar kita pakai shotgun kayu setelah update ini pastinya ya cuy, untuk solo versus squad. Jadi ketika kalian gak punya skin, kalian gak perlu yang namanya minder ketika tidak punya skin ya cuy, karena skin itu tidak segalanya ya guys, yang segalanya itu hanyalah skill ya cuy. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe dulu ya guys ya, lonceng nyalain, di like juga jangan lupa, di share ke teman-teman kalian semua agar pada jago dah. Nah di sini musuhnya itu knock karena ditembak dari musuh yang tadi ya guys. Jadi pergerakan atau posisi musuh itu di sebelah kiri, kalian bisa langsung buat tembak karena biasanya dia langsung end ya cuy. Nah pastikan ketika kalian menembak jangan diam aja, jadi agak gerak kanan atau kiri dan jangan mengikuti pergerakannya ya guys. Apabila di sini jendela ataupun ya pokoknya yang ada di situ, kalian jangan ikuti karena bisa jadi si musuh itu kayak putar balik atau teknik ancaman ya cuy. Nah pastikan ketika kalian tidak tahu atau tiba-tiba musuhnya itu nembak tetapi miss kalian ya cuy, atau aim kalian miss, kalian bisa yang namanya buat jauhi pergerakannya dulu, jadi kayak maju ke depan lalu langsung buat serang balik ya cuy. Jadi untuk menghindar terlebih dahulu baru menyerang ya cuy. Nah shotgun kayu ini itu buat kombinasinya ya guys ya, kita bahas di next video aja ya. Nah buat SG kayu itu tidak semestinya 2 hit ya cuy, jadi kalian harus perhitungkan itu cuy. Nah guys, contohnya di sini ketika musuh itu terkena 1 hit tetapi senjata saya itu reload dulu ataupun gak ada peluru, kita glue wall lalu seperti biasa ya guys ya, setelah glue wall kalian ganti senjatanya lalu kalian gerak ke kanan atau ke kiri tergantung si musuh. Nah pastikan ketika bergerak jangan lurus di arah musuh ya cuy, jadi bisa belok kiri belok kanan tergantung situasi ya. Yang terpenting itu ketika menggocek jangan di hadapannya, itu yang membuat kalian kalah cuy. Nah guys, di sini juga shotgun kayu juga ya guys ya, itu ketika melawan musuh sebenarnya ada kekurangan ya, mungkin musuh ini kayak pakai skin ya guys yang kayak di depan ini. Tapi ya guys ya, ketika kalian tahu musuh itu pakai skin, kalian jangan adu tekan. Jadi adu tekan terus posisinya sama-sama enak. Jadi yang terpenting itu kalian bisa yang namanya buat ciptain momen dimana kalian itu gak perlu adu tekan. Yang terpenting di sini kalian ya cari cara strategi yang paling pintar. Nah guys, kalian juga bisa manfaatin dari segi Karolin ini ya guys ya. Sebenarnya Karolin itu kalau kalian perhatikan dengan seksama ya guys, itu Karolin bisa mendekatkan yang namanya jarak dari musuh yang cukup ya jauh. Jadi kayak sekali jump shoot itu langsung buat ke arah depan. Dan itu ya guys ya, sebenarnya bukan penambah damage tetapi kalian bisa memaksimalkan damage. Kenapa harus pakai Karolin ya cuy? Karena itu penjelasannya. Dan shotgun kayu itu agak sedikit berguna atau agak sedikit bisa bersaing karena dari segi damage-nya itu pas dan jaraknya itu tidak terlalu jauh ya cuy. Nah di sini ketika musuh maju ya, seperti biasa guys, kita jangan ke arah musuh yang tadi, kita coba gocek dulu baru di situ kalian ikuti pergerakannya. Dan pastinya ya guys ya, biasanya kalau masuk jendela atau masuk apapun itu agak sedikit delay. Nah pastikan kalian itu cari yang namanya pergerakan selanjutnya. Contohnya di sini musuhnya ke kanan, kita tembak ke arah kanan. Nah kalian juga ya guys ya, ketika menggunakan shotgun kayu di solo versus squad ya cuy, pastikan ya kalian harus benar-benar pintar untuk cara penggunaannya ya guys. Entah dari segi reloadnya jangan di hadapan musuh atau dengan aim yang kalian on point. Jadi ada beberapa hal yang
kalian harus perhatikan ya guys, waktu di sandwich juga atau di kroyok seperti ini ya guys, tiba-tiba di arah kiri ada nembak, kita tenang dulu ya guys. Kita tungguin si musuh ngeras ke arah mana dulu. Tapi ketika udah deket, barulah di situ kalian langsung buat gunain yang namanya shotgunnya di sini ya guys, untuk kabur terlebih dahulu. Dan biasanya ya guys ya, untuk kabur tuh kita harus memerlukan ya kayak panci, katana untuk melindungi sekedar ya nggak terlalu banyak damage-nya ya guys ya. Yang terpenting terkena dari pancinya atau terkena katananya ya, biar nggak damage-nya nggak maksimal cuy. Nah guys, sebenarnya shotgun kayu nggak bakalan ada lagi kalau kalian bisa menyelesaikan misi atau ya menyelesaikan kayak yang namanya buat kita sering pakai senjata itu agar dapat skin permanennya ya guys. Kalau kalian setuju, kita bahas gimana sih cara cepat buat ya namanya kayak buat GB misi atau misinya cepat dan kita dapat skinnya ya guys ya. Skinnya ini nggak terlalu ya OP, tapi masih bagus dengan penambahan yang cukup ya lumayan, nggak kayak inkubator atau 2 juta ya guys ya. Karena memang ya di situ ya yang namanya itu kayak gak perlu dimunculin ya guys ya, buat ya kayak seperti itu. Kalau menurut kalian guys, shotgun kayu ini atau ntar shotgun yang kalian berskin itu penggunaannya sama atau enggak? Atau kita bahas mengenai yang namanya hal yang terbaru ya cuy, yaitu shotgun terbaru, atau kita bahas mengenai M1014 yang di-upgrade ya cuy. Nah, di sini balik lagi ke topik, ketika kalian melihat musuh pakai skinnya cuy, kalian jangan khawatir, kalian bisa langsung buat pancing si musuh agar maju kayak seperti ini ya cuy. Kita nggak menembak, tapi kita memancing si musuh untuk yang namanya ya kayak maju, dan kita gocek untuk kedua kalinya ya guys, kayak mengelabui lah ya guys tepatnya. Dan di situ ya kayak di sini berhasil ya guys ya, musuhnya terpedaya dan dia ketika maju ya cuy itu nggak terlalu pede yang kayak dulu ya guys. Oke, segitu aja buat video kali ini ya guys ya. Kalau menurut kalian kita bahas mengenai apa lagi, atau bahas kombinasi yang lain atau yang apa guys ya, kalian komentar di bawah. Saya Agus Siregar, cabut dulu.